ya. Di saat ijab kabul harus ada penghulu dan yakin. Karena kalau tidak ada yakin jangan menikah. Cukup Siti Nurbaya yang tidak yakin dengan pernikahannya, Cak. Aku bukan Siti Nurbaya. Habis cinta. Habis cinta. Oke, baik, itulah dia tadi jawabannya. Harus yakin ya. Dan yakin. Kalau nggak yakin jangan undang penghulu, kasihan. Penghulu datang, Pak, kita belum yakin. Waduh. Gimana dong, saya udah batalin yang nikah yang lain nih. Berarti ntar udah datang penghulu, jadi nggak ya? Saya tungguin nih penghulunya. Kan penghulunya ya, dandanan. Soalnya penghulunya. Ya, saya tungguin. Bentar ya. Ah, nggak masalah. Jadi, nggak jadi, nggak jadi, Palu sama jas. Apa? Palu sama jas. Bapak? Malu sama jahat. Imbe, silakan. 8, Kak. 8 menurun, kita lihat ada 7 kotak huruf N di kotak yang ketiga. 7 kotak. Gampang. Anda sering melihat bis kota? Sering. Atau bis antar kota? Ya. Sering. Nah. Saya waktu itu lihatnya di desa saya. Bis kota di desa. Kan lewat, lewat. Kan bis kota. Lewat bis kota. Iya. Mana di desa? Ada. Ada gak sih? Gak ada. Kalau antar kota, antar provinsi ada ke desa. Tapi kalau kota gak ada, di kota aja. Bis kota aja. Ya di kota. Bis mah antar orang ya. Emang bisa bis antar kota? Segede apa bisnya? Bukan mengantar, bukan bis ngantar kota. Lain antar bis. Tuh dari satu kota ke kota yang lain antar. Nah, gitu, lintas, Pak, lintas, lalu lintas, Pak. Antar tuh lalu lintas, bukan diantarin tuh kota, diantarin. Amat orang. Soalnya belum dibaca lo marah-marah. Makanya gue kesel banget. Soalnya dulu pas soalnya. Delapan menurun. Pertanyaannya, yang dipasang di atas rumah. Tangkap deh, Pak. Tangkap. 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 Apakah tangkap jawabannya? Yang dipasang di atas. Oke, baik salah. Silakan tim A jawabannya. Yang dipasang di atas rumah. Gantung. 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 Apakah yang dipasang di atas rumah? Gantung. Jawabannya. Sayang sekali tidak ada yang bisa menjawab. Coba lengkap padahal dulu lengkap yang dipasang rumah. Di atas rumah. Baik, kita jawabannya buka ya. Apakah jawaban Anda tadi salah satunya benar? Yang dipasang di atas rumah. Jawabannya? Mencong. Maksudnya apa? Maksudnya dipasang di atas rumah. Maksudnya apa? Nih. Kok mencong? Atap rumah itu entah dari asbes atau seng atau genteng. Kan gini kan? Kan gak ada yang datar gini kan? Mesti ya elah. Ini mesti mencong. Nah, itu namanya miring. Mencong itu lebih ke kiri atau ke kanan. Nah, iya makanya. Itu ke bawah. Yang dipasang di atas rumah. Bapak kan tahu rumah zaman sekarang kan modelnya macam-macam, Pak. Iya. Ada yang minimalis, ada yang cuma kotak doang. Oh, tetap aja atapnya miring. Enggak. Enggak. Cor-coran. Cor-coran, Pak. Beton. Beton. Pak, sekarang dan atapnya begini, gak perlu miring. Itu hanya teras. Kalau atap rumahnya tetap. Atap rumah cor-coran. Dipasang, Pak. Gedung. Dipas. Gedung. Eh. Mencongnya di mana kalau gedung? Tidak bisa membedakan rumah dan gedung. Ya rumah yang gedung, rumah gedung, rumah gedung. Ya tetap aja rumah gedung. Lihat rumah saya tuh. Nah, oh, rumah sekarang gedung. Bukan. Kan yang dipasang di atas rumah. Mencong. Nah, sekarang tergantung. Ya. Bapak mau masang apa? Lah terserah saya dong. Ya iya kok bisa mencong. Bapak mau masang apa kok mencong? Bapak pasang petasan aja bakal mencong atas. Iya. Kata mencong adalah digunakan ketika kita membuat garis tidak lurus. Nah, itu mencong. Tetapi kalau genteng itu adalah sudut yang menandakan sebuah kemiringan dari ketinggian. Elevasi. Elevasi. Elevated. Berasal kata elevate. Du, maaf motong du. Lu kalau ngomong lihat lawan ngomong lu. Lagi ngapain dia? Astagfirullah. Ngomong. Udah agak enak kan? Dia tiduran dipijitin tau gak? Gak ada yang protes ya. Saya protes! Kenapa atap rumah itu dibikin miring? Karena... Supaya air keluar miring. Miring. Enggak, saya bilang. Saya kasih tahu itu posisi miring. Kalau dilihat, memang dia mencong. Kenapa bisa seperti itu? Awalnya dulu, atap rumah adalah datar. Pertama kali, orang tidak bikin rumah karena tinggalnya di gua. Gua. Setelah bikin rumah, atapnya sebenarnya datar. Datar atapnya, tetapi ketika hujan ternyata itu sangat mengganggu. Akhirnya dibikinlah atap yang miring. Bukan ini dari bukan genteng dari rumbia, rumbia, rumbia. Nah dari rumbia itu awalnya datar juga itu rumbia. Ya. Setelah bikin di atas tukangnya bingung turun. Akhirnya
dimiringin. Mereka tiba-tiba melorot, turun. Jadi gak Pak, ini bener gak nih Pak sejarahnya Pak? Gak gini ah. Masa gara-gara tukang gak bisa turun? Anda pikir bener? Yeay. Padahal kita semua udah nyimak loh Pak. Awalnya genteng miring, gara-gara tukangnya turun. Gua dengerin lagi dari awal, kirain bakal bener. Untung mencongnya gak di jendela ya Pak? Kenapa mencong di jendela. Hinggap, mencelok. Oke, baik kita lanjutkan ke soal berikutnya. Silakan tim A, kita akan tunjukkan untuk tim A. Oke. Monica. Kamu pilih nomor berapa, Bedu? Aku pilihin buat kamu ya. Iya, kamu pilihin buat aku. 3, mau gak kamu? Boleh. Kamu udah yakin? Yakin. Aku juga yakin. Oke, 3 berapa? Anak. Oh enggak. Anak. Yang enggak. Lahir. Anak. Anak. Anak yang lahir. Anak yang lahir. Alhamdulillah lahir. Terakhir atau bontot anak yang lahir terakhir teledor bisa gitu kurang kali teledor apakah teledor jawabannya teledor lu dosa lu bukan teledor maksudnya kok bisa terakhir enggak bareng-bareng berarti kan berarti sama orang tuanya emang kloter anak yang lahir paling terakhir pasti nongol. Nongol. Ya. Apakah nongol jawaban yang benar? Oprol loh, gak mungkin nih, gak masuk akal. Gak masuk akal. Kita lihat. Jawabannya. Anak yang lahir paling terakhir pasti setelah yang satu ini. Tolong dibetulin dong ini, layarnya kok gak bisa ditulisin? Pak, emang dia belum bisa jawab, Pak. Oh, jadi belum bisa jawab? Iya. Dari tadi. Dari tadi, Pak.